Terima kasih buat hidup yang masih Engkau beri, Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih hidup hari ini. Kami bersyukur karena kami masih ada hari ini. Seberat apapun masalah persoalan yang harus kami hadapi, kami percaya kalau Tuhan masih izinkan kami hidup, itu artinya Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh sungguh-sungguh, Tuhan, memaknai hidup kami untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan beri. Terima kasih buat kesempatan hidup untuk kami boleh berbuah bagi Engkau, ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, Tuhan, yang selalu rindu mencari wajahmu di pagi hari mereka bangun. Biarlah Bapa, senantiasa anugerahmu turun atas kehidupan setiap anak-anakmu. Sekalipun mereka sedang menghadapi pergumulan, tantangan, badai, pencobaan, kekuatan yang dari Tuhan melimpah. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mungkin juga ada yang sakit, namun kami bersyukur buat hidup kami. Biarlah hidup kami boleh berarti, Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkati, Tuhan, setiap mereka yang berulang tahun hari ini, satu tahun Tuhan tambahkan. Biarlah damai sejahtera sukacita, bahkan semua harapan-harapan kami boleh Tuhan wujudkan. Karena kami percaya umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri kami, ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa setiap mereka yang kuliah, kerja, yang sekolah, atau yang sedang di mana saja berada. Biar penyertaan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan anak-anakmu, Tuhan. Yang sedang terbaring sakit, Engkau beri penghiburan. Terima kasih Bapa buat anugerah atas hidup kami. Yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, Tuhan beri kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menimpa atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.